Pasangan suami istri pengendara sepeda motor di Jember, Jawa Timur, Minggu malam tewas menjadi korban tabrak lari sebuah truk. Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor tertabrak dan terlindas truk di Jalan Raya Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. Menurut saksi mata, korban melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun tanpa diduga, dari arah berlawanan, sebuah truk yang juga berkecepatan tinggi menabrak mereka. Kedua korban kini berada di rumah duka. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit lalu lintas Polres Jember dan truk pelaku yang sudah diketahui cirinya dalam proses pencarian. Dari arah berlawanan berjalan kendaraan truk dengan kabin berwarna hijau dan bak berwarna merah, sehingga dengan kondisi yang terlalu dekat terjadilah laka lantas di antara keduanya. Dan kendaraan tanpa identitas tersebut dengan ciri-ciri tersebut meninggalkan lokasi dan saat ini sedang dalam pencarian petugas kami di lapangan.